Berikut adalah biodata dan agama Dr. Reisa Broto Asmoro serta perjalanan karir dari sang dokter cantik yang menjadi jubir COVID-19. Dia merupakan seorang dokter, aktris dan model asal Indonesia. Bernama lengkap Raden Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Reisa Kartikasari Broto Asmoro. Dia lahir di Malang, tanggal 25 Desember tahun 1985. Reisa memulai karir di dunia hiburan sejak masih di bangku SMA. Kemudian menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Pelita Harapan, menjadikannya seorang dokter dan model. Dia pernah mengikuti ajang pemilihan gadis sampul, masuk menjadi salah satu model di Look Models Agency, serta membintangi beberapa iklan di Indonesia dan Asia. Reisa juga pernah mewakili provinsi di Yogyakarta pada kontes Putri Indonesia 2011 dan memperoleh gelar sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2010. Dia kemudian dikirim ke Tiongkok untuk mewakili Indonesia pada ajang Miss International pada 2011 silam. Berikut adalah biodata Dr. Reisa Kartikasari Broto Asmoro. Nama lengkap, Raden Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Reisa Kartikasari Broto Asmoro. Nama panggilan, Dr. Reisa. Tempat dan tanggal lahir, Malang, Jawa Timur, tanggal 28 Desember tahun 1985. Umur, 35 tahun. Tinggi badan, 175 cm. Agama, Islam. Hobi, memasak, berenang. Kewarganegaraan, Indonesia. Pendidikan, Universitas Pelita Harapan dan Universitas Indonesia. Instagram, @reisabrotoasmoro. Orang tua, ayah, Agus Bahagianto. Ibu, Dewi Pandansari. Saudara, Dea Tungga Esti. Pasangan, Tejo Diningrat Broto Asmoro. Anak, Raden Rara Ramania Putri Broto Asmoro dan Raden Satrio Daniswara Broto Asmoro. Reisa juga memiliki kakak kandung yang bernama lengkap Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Dea Tungga Esti. Dia merupakan salah satu pengacara Indonesia yang terkenal melalui kasus Nazarudin ketika masih bekerja di Otto Cornelis Kaligis. Kemudian Reisa melanjutkan studinya di Universitas Indonesia setelah mendapatkan gelar doktor di Universitas Pelita Harapan. Pada tanggal 9 November tahun 2012, Reisa akhirnya menikah dengan Kanjeng Pangeran Tejo Diningrat Broto Asmoro, se-MM. Reisa mengubah namanya menjadi Reisa Broto Asmoro sesuai dengan nama keluarga sang suami, usai pernikahan. Kini mereka telah dikaruniai dua orang anak. Itulah profil biodata singkat tentang Dr. Reisa. Terima kasih.